Assalamualaikum Sobat Mancing. Nah, selamat berjumpa kembali bersama Mang Asuy. Ah, masih dalam channel Asuy Mancing. Ya, berada kesempatan ini Mang Asuy sedang berada di dapur ya. Nah, tapi bukan mau masak. Nah, mancing juga bukan. Tapi Mang Asuy akan membengkokkan gagang joran ini. Nah, yang pertama-tama kita harus membentuknya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah terbentuk seperti ini harus dibengkokkan. Bagaimana cara membengkokkannya? Nah, ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu. Oke, Cuan. Yuk, langsung kita bengkokkan dengan peralatan menggunakan kompor dan juga minyak goreng. Tapi bukan mau digoreng ya, soalnya ini bukan ikan asin. Yakin ya? Ya, sudah. Langkah pertama, kita akan lumuri dulu ini dengan minyak goreng. Nah, seperti ini. Tujuannya agar panasnya meresap ke dalam bambunya. Nah, setelah kita lumuri, kita akan bakar. Tapi tidak jadi ayam bakar ya, tetap jadi bambu. Nah, sambil membakar, kita tekan supaya bentuknya menjadi melengkung. Balikan, brother, biar enggak gosong sebelah. Hati-hati, tangannya terbakar. Kalau ini masih lemas, kita lumuri lagi. Usahakan apinya jangan terlalu panas, brother, biar enggak gosong. Dan jangan didiamkan, harus berjalan seperti ini supaya nantinya tidak menyala. Aduh, panas. Ya, brother, karena ini bambunya bambu basah, supaya cepat kering kita bakar juga. Nah, seperti ini. Proses pembentukan
sudah selesai kan, sudah melengkung. Nah, seperti ini nantinya jadinya. Jangan khawatir, ini ada hitam-hitam, gosong-gosong. Nah, karena pembentukan pembuatan gagang ini belum selesai, masih ada langkah berikutnya, yaitu dengan membentuknya, menghaluskannya dengan amplas. Oke, Jay, gimana? Mudah bukan cara melengkungkan, cara membentuk joran seperti ini? Ikuti terus perjalanan Mang Asyur, jangan lewatkan tutorial-tutorialnya. Nah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu. Oke, Jay. Akhirnya Mang Asyur bersama Gagang Joran nih. Pamit undur diri. Wassalam.